1 September 2020. Nomor 1. Nama Munaris Esos. Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Ditetapkan di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian. Cap dan tanda tangan. Daftar lampiran keputusan Bupati Probolinggo nomor 821.29/199/426.202/2020 tanggal 9 September 2020 pejabat administrator eselon 3 nomor 1 nama Mujoko SKM Mkes jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. 2. Dr. Lili Ekowati MMkes sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo. 3. Ari Suciati SKM Mkes sebagai Kepala Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo. 4. Insinyur Diah Sri Wahyu Puji Astuti MMA sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo. 5. Musyafa Esos sebagai Sekretaris Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. 6. Taufiqoh Hidayati SP sebagai Sekretaris Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. 7. Rahmat Hidayanto Esos MSI sebagai Camat Pajarakan Kabupaten Probolinggo. 8. Wiwit Suryaningsih SSTP MM sebagai Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo. 9. Dr. Andes Syamsul Huda sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo. 10. Asep Hairul Saleh SEMM sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo. 11. Iin Kasian Esos MSI sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. 12. Insinyur Muhammad Heru Santoso MT sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo. 13. Dr. Andes Sentot Triadi Sugiharto MSI sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo. 14. Amin Mutamimah SEMM sebagai Kepala Bidang Program dan Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo. 15. Bambang Heri Wahyudi Esos MSI sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo. 16. Dr. Anda Roro Ratna Puntowati MSI sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo. 17. Widodo Hadi Siswanto Esos MM sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Probolinggo. 18. Dr. Andes Herman Hidayat MM
sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 3 pada Inspektorat Kabupaten Probolinggo. 19. Ahmad Esos MM sebagai Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo. 20. Priyo Siswoyo SH MH sebagai Kepala Bagian Hukum Sedda Kabupaten Probolinggo. 21. Siti Mariam Esos MAP sebagai Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. 22. Sulaiman Esos sebagai Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. 23. Sutopo Esos MM sebagai Sekretaris Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo. 24. Sosianto SH MSI sebagai Sekretaris Kecamatan Pakudiran Kabupaten Probolinggo. 25. Arif Kurniadi SPMM sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bina Usaha Tani pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo. 26. Yoyo Hadianto SEMM sebagai Sekretaris Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. 27. Ahmad Suharto Esos sebagai Sekretaris Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. 28. Abdul Bari SH MSI sebagai Sekretaris Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. 29. Yasin SP MSI sebagai Sekretaris Kecamatan Keraksaan Kabupaten Probolinggo. Bupati Probolinggo Hajah P. Tantriana Sari SE cap dan tanda tangan. Daftar lampiran keputusan Bupati Probolinggo nomor 821.29/200/426.202/2020 tanggal 9 September 2020 Pejabat Pengawas Eselon 4 nomor 1 nama Nur Hidayatullah MSI sebagai jabatan baru Kasubdit Pelaporan pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. 2. Setiawati SAP sebagai Kasih Administrasi dan Aset Desa pada Bidang Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo. 3. Bagus Sugiharto SSIT sebagai Kasih Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Keraksaan Kabupaten Probolinggo. 4. Arifani Wulandari SP sebagai Kasih Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo.